Persib Bandung dibantai oleh Persikabo 1973 dengan skor akhir 1-4 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Ini pertandingan terakhir Persib Bandung. Gol Persib dicetak oleh David Da Silva menit 71, asis Ricky Kamboya. Persikabo golnya dicetak oleh Lukau, asis dari Silvio menit 41. Gol kedua Octavianto, asis Pedro menit 60. Gol ketiga Silvio Junior menit 62. Gol terakhir Persikabo dicetak oleh Pedro Henrique di menit 83, asis dari Silvio Junior. Dua pertandingan terakhir bagi Persib Bandung, 8 kebobolan. Sangat buruk dari sisi pertahanan. Oke, dengan kekalahan ini menutup musim bagi Persib Bandung berada di urutan ketiga klasemen Liga 1 Indonesia dengan total poin 62, 34 pertandingan habis sudah dijalani. Di pertandingan sebelah, Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 5-0, 34 pertandingan dengan 66 poin. Kita lihatlah nanti bagaimana masalah tiket tampil di kancah Asia. Kita tunggu pengumumannya. Persib Bandung juga sudah melakukan nota keberatan dengan apa yang diputuskan oleh PT LIB. Jadi dinamika-dinamika itu kita tunggu sajalah nanti bagaimana akhirnya. Oke, kita lihat dulu line up dari kedua tim. Persib Bandung bersama Luis Mia menggunakan pola andalan dari Luis Mia ketika datang awal bersama Persib Bandung, yaitu 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di belakang ada Reki, 3 back Irianto, Jupe, 1, kemudian 4 pemain di tengah, Kakang, Klok, Darwis, Prets Butuan. Ini posisinya berada di winger sebelah kiri ya teman-teman, Febri Haryadi yang menjadi wingback sebelah kiri. Ada salah peletakan pada grafis ini. Kemudian David Da Silva, Ciro, Freds Butuan yang berada di depan. Sedangkan Persikabo 1973 menggunakan pola 3-5-2 atau ketika bertahan menjadi 5-3-2. Kita fair-fairan aja. Di laga ini, dari sisi gairah, dari sisi intensitas, dari sisi kemauan, keinginan ya, untuk menang itu bagi Persib Bandung nggak terlalu kelihatan. Kalau kita compare di laga sebelah saat Persija menghadapi PSS Sleman, udah kita bahas di video review Persija PSS Sleman, itu kelihatan banget Persija Jakarta di akhir musim ingin menutup akhir musim dengan kemenangan dan memberikan kebahagiaan kepada pendukung Persija Jakarta. Nah, di laga ini, dua pertandingan terakhir, gairah untuk memenangkan pertandingan itu nggak dimiliki oleh Persib Bandung. Tetapi kisi-kisinya udah diberikan oleh Luis Mia selaku pelatih kepala Persib Bandung usai Persib dibantai oleh Persita Tangerang, bahwa ada ketidakpercayaan dari pemain Persib Bandung kepada taktik yang diimplementasikan oleh Luis Mia. Ketika seorang pemain, kita anggaplah ya, tidak lagi percaya kepada taktik dari seorang pelatih, apapun yang akan diucapkan oleh pelatih nggak akan bisa secara optimal dituangkan oleh pemain tersebut di atas lapangan. Sebaliknya juga, selaku pelatih kepala, dalam momen ini Luis Mia harus juga menunjukkan sosok leader kepemimpinannya untuk bisa mengontrol kondisi ruang ganti. Ini diuji Luis Mia juga. Ini penting juga menunjukkan seberapa mampu Luis Mia mengontrol pemain-pemain yang secara level ya bintang banget kelas dari Persib Bandung ini. Kemudian yang ketiga, ada salah satu yang menarik dipampang oleh supporter Persib Bandung di GBLA. Apa itu? Dengan banner tulisan "Tanpa hati lebih baik pergi." Ini akhir-akhir musim Persib Bandung mengalami penurunan. Bisa saja pemain-pemain yang sudah pasti quote and quote tidak dipertahankan untuk musim depan udah bermain dengan setengah hati. Jika bermain dengan setengah hati, mau A, B, C, D, taktik Pep Guardiola ditumpahkan kepada pemain tersebut, nggak akan bisa memuaskan dari Luis Mia. Ini menjadi konsekuensi. Karena apa?
pemain Persib ini bukan pemain pilihan dari Luis Mia. Nah, dinamika itulah yang bisa menjadi salah satu faktor mengapa Persib Bandung di akhir-akhir musim mengalami penurunan. Ini sulit kita bicara tentang taktik. Luis Mia perfeksionis banget orangnya kalau kita bicara sisi taktik. Tapi kalau misalnya udah perfeksionis dilakukan, dituangkan oleh Luis Mia, nggak bisa dijalankan, kan sulit kita mengatakannya lagi. Karena di laga ini dengan skema 1-3-4-2-1, 1-3-4-3, ini persis seperti apa yang ditumpahkan oleh Luis Mia di awal-awal musim bersama Persib Bandung. Bermain di koridor half space, memanfaatkan area tersebut. Tapi nggak dari sisi intensitas, dari sisi agresivitasnya, keinginan untuk menang itu nggak kelihatan. Performa lini pertahanan lagi, aduh, habis-habisan. Kita tahu prinsip permainan Luis Mia, PPK. Progresif, proaktif, konstruktif. Menguasai bola, orientasi ke bola. Cepat, ingin dimainkan oleh Luis Mia. Tapi, pemain belakang dari Persib Bandung banyak sekali melakukan error-error passing. Beberapa gol dari Persikabo 1973 berasal dari kesalahan-kesalahan fundamental yang harusnya tidak dilakukan oleh pemain Persib Bandung. Pertanyaan besarnya, why? Kenapa? Ada apa ini? Kenapa pemain Persib Bandung melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak dilakukan? Ini yang bisa menjawab hanya pemain-pemain Persib Bandung. Apa sebenarnya yang terjadi di ruang ganti? Ini kita nggak tahu, teman-teman. Ketika kita bicara kondisi tim, itu penting banget untuk bisa membuat pemain nyaman. Ini langsung disampaikan oleh pelatih juara Liga 1 Indonesia kepadaku, Bernardo Tavares. Coach, apa rahasia kunci dari coach bersama PSM Makassar? Buat pemain itu nyaman, itu yang pertama. Yang kedua, sesuaikan pola taktik sesuai dengan karakteristik pemain di atas lapangan. Pertama nyaman, baru masalah taktik. Kalau misalnya pemain gak nyaman, dalam hal ini kita sudah tahu beberapa pemain gak percaya, ya sulit kita membahas dari sisi permainan untuk Persib Bandung. Karena trust yang gak ada di atas lapangan, dinamika taktikal yang coba diimplementasikan pasti gak akan 100% ditunjukkan. Oke, ini bahan evaluasi dari Persib Bandung juga. Kita lihatlah nanti bagaimana akhirnya juga bagi Persib Bandung, apakah bisa tampil di Asia atau apapun lah itu. Karena Persib Bandung sedang melakukan protes. Ini bahan pembelajaran juga. Sedangkan Persikabo 1973 ini seperti deja vu. Pertemuan pertama defense counter juga dilakukan oleh Persikabo. Dan di laga ini bermain defense counter, memanfaatkan kesalahan, berhasil dimanfaatkan oleh Persikabo. Dan ini juga seperti deja vu bagi Persib Bandung yang kesulitan untuk bisa secara bagus membangun serangan dari bawah, lini tengah, sampai lini depan. Kesalahan-kesalahan passing Klopp, Darwish, David Da Silva, itu menjadi salah satu faktor yang membuat Persib Bandung nggak bisa menang. Kompleksitas ya Persib Bandung, ini bukan perkara main-main, teman-teman. Masalah ruang ganti, masalah kondusivitas dari internal permainan Persib Bandung, ini faktor yang sangat penting juga. Di samping itu, menurut aku yang terpenting juga sosok penerjemah sih menurut aku ya. Mungkin apa yang ingin diimplementasikan oleh Luis Mia, karena nggak ada penerjemah yang jelas, yang tepat, teman-teman, sulit juga dipahami oleh pemain-pemain. Bisa salah interpretasi. Salah interpretasi membuat pemain tersebut pun akhirnya nggak nyaman. Apakah akhirnya nanti Luis Mia bertahan, ada penerjemah yang mendampingi Luis Mia sehingga komunikasi secara persuasif dimiliki oleh staf official Persib Bandung kepada pemain-pemain Persib Bandung. Kabarnya Bang Bes dekat ke Persib Bandung, tapi kita nggak tahu apakah itu akan terjadi. Luis Mia pun nggak bisa menjamin posisinya akan berada di Persib Bandung seperti yang disampaikan oleh Luis Mia di preskon usai dikalahkan Persita Tangerang 4-0 dalam lanjutan Liga 1 kemarin. Oke, ini dinamika apa yang dimiliki oleh Persib Bandung, kita lihatlah nanti bagaimana. Sekali lagi, tim besar dengan situasi sekarang ini memang harus benar-benar bisa dikontrol untuk tidak meruak ke atas lapangan. Kalau misalnya udah meruak ke atas lapangan, sulit untuk bisa bersaing, sulit untuk bisa menang. Oke, sampai sini aja video, teman-teman, semangat untuk Persib Bandung. Bye.